Pertama kali juga datang ke Kubik BSD, Kubik, ah nggak tahu deh, pokoknya gitu dah. Ini benar-benar area open space, asik benar. Daerah yang nempel Jakarta, tetapi seperti tidak kayak ada di Jakarta, emang bukan di Jakarta sih ya. Ini Tangsel. Ini gedung nih, ciri khasnya adalah merah begini dari dulu. Sering lewatin sini, teman nggak pernah mampir. Jadi itu mallnya, bukan mall ya, ya mall kali. dia ada Informa, ada Ace. Ini gedungnya, tuh Ace sama Informa gede banget. Maklum lah, orang kota. Kalau orang desa masuk kota juga norak. Orang kota dalam kamar juga norak, sama. Sama aja. Ini udaranya begini nih. Habis hujan, panas-panas, sedikit-sedikit lembab. Sebenarnya enak loh. Jadi nggak terlalu panas, nggak terlalu kering, nggak terlalu lembab. Ya. Tadi habis hujan. Tadi tadinya mau kemari pagian. Hujan. Di Jakarta mah hujan udah jarang. Di sini masih hujan. Ya, ini bingung tau gak lo? Ini gede banget loh. Makanya di sini sering banget diadain apa namanya event lomba buat race sentral lari. Sering banget di Kubik sini. Mungkin kalau yang sering lomba ikut lomba lari di sini mungkin paham kali ya. Terus masuknya lewat mana? Masih ada CFC. Kalau di Jakarta CFC artinya tinggal di Pasar Baru, terus di mana lagi tuh? Kacamata udah hilang embunnya, jadi bersember embun. CFC. Nah orang kalau datang kemari kemana ya? Mau kemana lu? Ke Kubik? Terus ngapain Kubik? Makanan doang gini. Itu parkiran. Planet Sport. Forest Lobby. Tadi masuknya lobby apa ya? Pokoknya di sana aja parkirnya. Teko, Teko di mana-mana ada orang BSD dengan Teko. Naik gak? Ntar dulu di bawah ya. Tuh, itu sport station, sebesar itu sport station. Wah, isinya nih beneran makanan semua. Ini fun world besar banget. Masuk dari sana bisa tembus kemari, tembus sini, tembus ke sana. Beneran lu. Itu seberang apaan seberang? Lulu udah dulu kalau kemari paling cuma ke Lulu doang sini supermarket.
ramen, sushi. Tahu dah, itu apa seberang? Ya, kita stop dulu. Stop dulu. Pertama ngademin kamera. Yang kedua kita naik, dan kita sambung rekam. Oke. Sini kayaknya nggak ada apa. Naik kan, naik, naik, kita naik. Waduh, nama gua jadi toko mainan. Fun word-nya luar biasa. Luar biasa fun word-nya. Seru banget ya. Ini adalah Cubic yang ada di BSD. Kalau mereka yang udah sering kemari mah ada bosan kali ya. Tapi gue yakin sih nggak semua orang sering kemari. Agak jauh lokasinya. Agak jauh lokasinya. Nah, nama gue Jordan. Waduh. Tamiya mobil listrik. Sekarang lagi demam mobil listrik. Ya, kita ke sisi sana ya. Sana nanti kita rekam lagi. Kita ke sana kita rekam lagi ntar ya. Tapi dari Fun World kali jauh juga lu muternya. Udahlah. Turun, turun. Oh itu trampolinnya, trampolin park. Gue pada main trampolin. Wah, mau hujan lagi. Bingung nih, tadi kayaknya dari sono ya. Ya, inilah area Cubic BSD. Jadi dia sebenarnya open space. Kemarin udah ke Breeze, nanti videonya kumpulin. Ntar mau ke Rans, nanti videonya kumpulin. Hatu-hatu nontonnya. Nah, ini area open space-nya biasa dipakai untuk orang pada lomba start finish di sini.
Terus tempat mainan anak-anak, ada trampolin, itu tempat mainan, ada toko mainan banyak banget, Tamiya, makanan, Informa, Ace, ya gitu dah. Kalau kemarin dulu cuma ke supermarketnya doang, Lulu. Udah ya, ini aja ya, Cubic BSD. Jadi kalau mereka yang pada jauh tempatnya dari sini, mudah-mudahan abis nonton video ini ya tahulah, oh Cubic begini tau. Sepertinya aku mau minggat nih, ngapain di sini mencari makan? Minggat dulu ya. Udah dulu ya videonya ya. Save memory, save baterai, save semua-muanya. Entah kalau ada yang oke-oke kita lanjut-lanjut lagi, kita rekam-rekam lagi, oke? Okay? Itu dia trampolinnya, trampolin park.